aku gak bisa terus diam seperti ini. Dan bikin Mona terus khawatir sama aku. Niat aku kan cuma mau bantuin kamu doang. Aku bisa sendiri. Jangan kamu kasihan sama aku. Aku harus berjuang untuk hidup. Karena ada orang yang membutuhkan aku. Orang? Maksud kamu Mona? Raja? Kak, kamu bisa segitu cintanya sama Mona? Kenapa Raja? Jangan kamu tanya alasannya. Jangan. Hati aku yang memilih. Aku akan berjuang untuk hidup demi Mona. Raja, udah sini biar aku bantuin aja Raja. Ini juga kan semua salah aku sini. Sini. Rosa. Raja. Kamu tenang ya. Udah ada orang yang mau donorin buat kamu. Jadi sekarang kamu bakalan bisa hidup normal lagi. Itu siapa? Siapa yang menonorkan? Enggak, aku nggak boleh kasih tahu Raja. Raja pasti menolak kalau misalnya tahu Diego yang jadi donornya. Raja pasti tahu kalau Diego akan minta imbalan yang enggak ke Mona. Enggak. Aku mau tahu siapa yang donorin. Siapa yang donorin ginjal untuk aku? Siapa? Clara. Aku juga nggak tahu siapa Raja. Karena tadi aku coba untuk tanya ke rumah sakit, tapi kata mereka ini masih dirahasiakan. Aku tahu. Gak mudah mendapatkan donor yang sesuai dalam waktu yang sangat cepat. Kenapa aku merasa ada yang aneh ya?